والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين. ثم إلى روحي سيدنا مجل الله أحمد بن نيسى وسيدنا الأستاذ العظم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا آل بعلوي كافة عباد الله أولياء الله الصالحين، خصوصا صاحب المؤلف الكتاب سيدنا الإمام الغزالي وأصوله وفرعه من مشايخ مذل الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى راح والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم ومادنا ومادي المسلمين أجمعين، أن الله إذا غشاهم برحمة مغفرة، أن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجات المسلمين، أن الله يحول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى حسن حال، ونعوذ بالله من أهل الضلال فعل الجهال، وأن الله يختم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية وهو راض عنا. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمك في مجده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله بعدد علمك، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى نفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أمين. أما بعد، الحمد لله، حاضرين حاضرات، تنتوان بانبان صدر صدرين ملكنا الله سبحانه وتعالى، sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, sama-sama Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk sama-sama kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita meneruskan beriktikaf di dalam masjid, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu waktu isyrak dengan menghadiri majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan untuk kita dalam bekalan kita menuju kepada akhirat, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab untuk mencahayakan hati kita dengan hadir dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya kita dalam satu minggu satu kali ataupun tiga kali, jangan lebih daripada satu minggu tak ada hadir dalam majlis ilmu. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah boleh dikatakan hari-hari. Masya-Allah. Kita tengok iklannya, masya-Allah hari-hari ada kelas pengajian majlis ilmu. Alhamdulillah. Ada setengah orang bila dah banyak kelas, kadang-kadang perkara yang sama diulang-ulang. Ha, ni dah tahu. Kan? Ha, walaupun kita dah tahu, kan? Supaya bila amalan tersebut, bila kita dengar balik semula, kita dah tahu amalan tersebut, tapi bila kita dengar balik semula tentang ayat Al-Qur'annya, tentang perintah amalan tersebut,
Bila sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengingatkan balik semula untuk kita buat amalan tersebut ikut perintah Al-Quran tersebut atau perintah daripada hadis tersebut atau perintah berdasarkan penjelasan ulama tersebut. Jadi bangkit balik semula, betul balik semula niat kita. Ha, jadi bila kita buat amalan dengan niat, dengan niat ataupun amalan yang sedar bahawa itu adalah perintah Allah Subhanahu taala, maka itu lebih mendatangkan kesan daripada amalan tersebut untuk menjernihkan hati, maka membetulkan balik semula niat dalam ketika melakukan amalan tersebut. Alhamdulillah. Dan khususnya apabila kita membaca kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, amalan-amalan yang diceritakan di dalam kitab tersebut semuanya berkaitan dengan apa yang mampu untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baik. Alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita yang lepas sebelum hari raya kan, hampir sebulan lebih kita apa nama bercuti lah kan. Kita sampai pada adab-adab masuk tandas. Baik. Pelajaran yang lepas kita dah bincangkan tentang adab-adab bangun tidur. Ada sesiapa yang dah hafalkan adab-adab bangun tidur ini? Ataupun dah amalkan? Ini kita hari-hari bangun tidur. Kalau di sana sebelum masuk kelas, untuk tahu hafal tak hafal, ayah dah amal tak amal, siapa yang dah hafal? Kalau kat sana lah kan. Jadi mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk amalkan sebagai ulang kaji, iaitu mula-mula bangun tidur dengan ucapan Alhamdulillah, diucapkan dengan hati dahulu, kemudian baru dizahirkan dengan lidah. Sebaiknya lagi Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah Allah tempat kami kembali. Siapa yang amalkan begitu tersebut, bangun tidur terus zikrullah, kembali kepada Allah, ingat Allah, tidur saja dia dah kembali kepada fitrah. Apabila satu orang tidur, rohnya dah kembali kepada keadaan fitrah. Daripada hati sebelum tidur sibuk dengan keduniaan, memikirkan macam-macam masalah, dengan memikirkan macam-macam urusan keduniaan. Apabila satu orang tidur, jiwanya akan menjadi tenang, kembali kepada fitrah. Dan sebelum tidur kena patut diamalkan adab-adab tidur. Dan dua keadaan tidur yang mana zikir paling berkesan untuk menjernihkan hati. Setiap keadaan zikir bermanfaat untuk memberi ketenangan kepada hati. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan sesungguhnya dengan mengingati Allah, jiwa-jiwa akan, hati-hati akan menjadi tenang, tatma'in. Maka apabila bila-bila saja masa keadaan berzikir, ingat Allah akan menenangkan hati. Dan zikir yang paling berkesan saat bangkit daripada tidur dan saat sebelum tidur. Tidur dengan hanyut dengan zikrullah, dan bangun tidur dimulakan dengan zikrullah. Jadi siapa yang dah amalkan itu akan dapat rasakan akan ketenangan hati tersebut. Bangun tidur zikrullah dengan hati dahulu, kemudian dizahirkan dengan lisan, akan menyebabkan hatinya bercahaya sampai kepada cahaya daripada cahaya Allah. Kemudian umpama dibuatkan misal oleh ulama, umpama macam antara hatinya dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala ada jalan. Umpama macam hati dia dengan cahaya Allah ataupun rahsia Allah punya jalan, dibuatkan jalan.
Satu orang yang bangun tidur, zikrullah terus, dia umpama buatkan jalan antara hati dia dengan cahaya daripada cahaya Allah ataupun sirullah. Satu tempat, apabila dah ada jalan, apa yang akan berlaku? Bila jalannya dah ada, bila satu kawasan, bila dah dibuatkan jalan kat kawasan tersebut, apa akan jadi? Maka jalan tersebut akan lebih, kawasan tersebut akan lebih suburlah. Kan? Macam kita kat sebelah ni, ada bypass. Sebelum ada bypass, apa jadi? Biasalah kan? Jalan-jalan biasa. Tapi bila dah ada bypass, jalan lagi cantik, orang lagi mudah nak lalu, maka tanah-tanah kat kawasan sebelah tu semua jadi makin lebih mahal. Yang ini nak buka kedai kat sini, ini nak beli, berebut-rebut nak beli. Kan? Sebab perjalanannya dah mudah. Sebelum dibuatkan jalan, tempat tu, mungkin tanah tu harganya murah. Dah dibuatkan jalan, masing-masing lah nak beli kan, sebab nak apa nama nak belikan tanah tersebut untuk dibinakan bangunan perniagaan kat situ. Dan satu tempat bila lebih maju jalannya, maka akan lebih subur kawasan tersebut. Akan lebih meriah lah. Kan? Ha, begitu keadaan hati. Jadi nak suburkan hati dengan bisikan-bisikan daripada malaikat. Bisikan-bisikan kebaikan dimulakan dengan membuatkan jalannya, iaitu dengan zikrullah. Barulah datang bisikan-bisikan yang baik, bisikan-bisikan cahaya daripada para malaikat dalam hati. Begitu keadaan yang diterangkan oleh ulama tentang kelebihan zikir ketika bangkit daripada tidur. Jadi apabila hati dah maju, hati dah subur, maka akan banyak bandar dalam hati. Satu kawasan kampung, kawasan bandar, ada berapa bandar dalam hati? Diterangkan, sebagian salin menyatakan dalam hati ada 1,000 wadi ataupun lembah ataupun kota lah kan. Senang ceritanya, ada 1,000 bandar. Dalam setiap wadi ada 1,000 wadi lagi lembah kan, dalam hati. Dalam setiap-tiap 1,000 lembah tu ada 1,000 lembah. Jadi untuk tunjukkan betapa luasnya hati, hati ini lebih luas, bandar yang luas sekiranya dimakmurkan. Sekiranya dimakmurkan, hati akan menjadi bandar yang luas. Itu sebab kita tengok sebahagian salihin, ulama-ulama yang sentiasa dalam keadaan zikrullah, mereka mempunyai hati yang luas, ilmu mereka juga luas, pemahaman pada ilmu pun luas. Pemahaman yang baru, ayat Al-Quran yang sama tetapi pemahaman yang lebih mendalam. Sebagian ulama begitu, kita ulama zaman sekarang pun masih ada. Kita hadir kelasnya, kita dengar tafsirannya, dengar ceramah mereka, pemahaman yang baru, yakni pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian dihuraikan lagi sekali tahun yang lepas, tahun yang ni kita dengar lagi mendalam daripada tahun yang sebelumnya, daripada tahun sebelumnya kan. Ini untuk tunjukkan luasnya hati mereka, luasnya, suburnya hati mereka dalam menerima cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberikan kefahaman yang baru. Seperti mana sebagian soalan mengatakan, masuk bulan Ramadan, mereka sentiasa membaca Al-Quran. Al-Quran dah tetap, wahyunya dah tetap, tak berubah. Tapi pemahaman daripada Al-Quran semakin mendalam. Yang tahun yang lepas dah baca Al-Quran, khatam dalam Ramadan, beberapa khatam, dah baca dah. Tahun lepas pemahamannya dah. Tahun berikutnya baca lagi Al-Quran, pemahaman yang mutajaddid, sentiasa
pemahaman yang meningkat, yang mendalam daripada Al-Quran. Itu dengan sebab hati yang subur. Jalan kepada cahaya itu ada dalam hati. Sebab penting untuk kita mencahayakan hati. Bila hati dah percaya, maka mudahlah untuk memahami bahagian-bahagian daripada rahsia Allah. Tafakkur apabila memandang kepada alam ciptaan Allah, maka dapat memandangnya dengan pandangan hikmah dalam hukum-hukum. Dapat memandang apa hikmah dalam empat mazhab, misal apa hikmah wujudnya empat mazhab, dia dapat merenung akan perkara tersebut. Bila hati dah subur, apa hikmah daripada empat mazhab? Empat mazhab tak boleh, tak perlu untuk dijadikan satu mazhab, paksa semua orang untuk ikut satu mazhab. Tak, ada hikmah. Ada hikmah. Sebab apa kat tempat sini mazhab ini? Sebab mana kat tempat situ sesuainya mazhab tersebut? Ketika ada keperluan, boleh tukar mazhab. Bukan sebarangan suka-suka nak tukar-tukar mazhab. Ha, itu ikut mazhab nafsu. Ha, mazhab ni susah dalam bab sembahyang, ambil mazhab yang mudah. Nak kahwin senang, pakai mazhab yang lagi senang. Saksi tak payah. Ada mazhab kata tak, saksi tak payah. Ada yang kata wali tak payah. Dia campurkan, saksi tak payah, wali pun tak payah. Itu ikut mazhab nafsu lah, kan? Campur-campurkan mazhab. Ini pendapat ulama, ya betul. Tapi kita tak boleh pilih ikut kesesuaian nafsu kita, kan? Jadi satu orang yang mempunyai hati yang subur, dia akan memandang hikmah-hikmah daripada khilaf-khilaf yang terdapat di dalam agama di kalangan ulama-ulama yang mu'tabar. Maka mereka dapat faham. Itu juga apabila sampai masalah qada dan qadar, mereka faham apa hikmah qada dan qadar. Sedangkan masalah qada dan qadar masalah yang paling susah untuk difahami, kan? Masalah yang paling susah dalam Islam, yang paling susah nak difahami masalah qada dan qadar. Jadi orang yang punya hati yang subur, mempunyai hati yang mempunyai jalan cahaya dengan rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dapat memahami akan perkara-perkara tersebut. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pemahaman. Jadi itu sebab pentingnya zikrullah, bangkit doa, bangkit daripada tidur. Lalu dibaca dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatna wa ilayhin nusyur, dan sebaiknya ditambah dengan ayat 10 lagi daripada akhir surah Al-Imran. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatan li ulil albab. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan daripada amalan-amalan tersebut. Baik. Kemudian kita dah disentuh juga pada pelajaran lepas tentang pentingnya menjaga niat ketika menjaga memakai pakaian. Hari-hari kita memakai pakaian, maka hendaklah kita memakai pakaian dengan niat untuk menutupkan aurat, laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Memakai pakaian perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tutup aurat. Kemudian kalau nak hadir masjid, niat untuk berhias-hias untuk solat berjemaah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan setiap kali hendak hadir masjid, pergi ke masjid, yakni untuk melaksanakan solat. Nak sembahyang, pakai perhiasan. Satu perhiasan amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat dilipat gandakan 70 kali. Satu orang yang solat memakai siwak amalkan sunnah dikalikan 70. Berbeza dengan orang yang sembahyang tak pakai siwak. Sembahyang pakai minyak wangi dikalikan dengan 70 lagi. Sembahyang dengan memakai cincin dikalikan dengan 70. Sembahyang dengan memakai jubah kali 70, sembahyang dengan pakai syal kali dengan 70, maka bertambah
perhiasan, maka akan bertambah afdal ataupun ganjaran solat tersebut dikalikan dengan 70. Kalau ada orang tanya, habis kalau sembahyang berjemaah 27 kali, sembahyang apa nama, kalau laksanakan solat dengan berjemaah 27 kali, sembahyang dengan amalkan siwak misalnya dikalikan dengan 70. Jadi adakah lebih baik sembahyang sendiri pakai siwak ataupun pakai serban tadi macam-macam, sebab dia segan kalau keluar, segan nak pakai. Adakah lebih afdal daripada sembahyang sendiri kat rumah dikalikan dengan 27? Maka tidak. Sebab tentang fadilat sembahyang berjemaah, ini khilaf ulama. Sebagainya dalam mazhab Syafi'i kata fardu kifayah. Sembahyang berjemaah dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat. Tapi mazhab yang lain sebagai mereka mengatakan wajib. Maka tentang khilafnya fardu sembahyang berjemaah wajib. Siapa yang dengar solat azan ataupun iqamah tapi tak pergi sembahyang, maka umpama macam tak sah ataupun tak ada pahala kalau dia sembahyang kat rumah. Jadi dalam mazhab yang lain tuntutan yang lagi berat, maka solat secara berjemaah walaupun tak pakai siwak, tak pakai apa, maka itu lebih afdal lah, lebih besar ganjaran. Walaupun 27, tapi lebih besar nilainya di sisi Allah sebab terkhilaf tentang kewajiban solat secara berjemaah. Tapi untuk tambahkan pahala, maka diamalkan sunnah-sunnah, dipakaikan pakai perhiasan-perhiasan lagi, maka akan dikalikan dengan 70. Maka akan tambahkan nilai. Jadi sebagian solehin untuk jaga niat bila pakai pakaian tersebut, takut pakai kerana bukan selain daripada Allah. Takut di apa nama, hatinya tu takut pakai kerana untuk tunjuk-tunjuk. Dengan pakai perhiasan, bila tak ada perhiasan biasa, tapi bila dah ada perhiasan takut takut untuk pandangan manusia. Maka waktu bila diamalkan ni semua, waktu bangun tengah malam nak sembahyang tengah malam, dia pakai perhiasan secukupnya, dengan jubahnya, dengan serbannya, dan lengkap. Waktu qiyamul lail pakai minyak wangi yang mahal-mahal, sebagian soleh. Jadi kalau tengah malam dia pakai untuk siapa? Maka tak ada siapa-siapalah. Maka ketika itu baru betul niat dia, untuk dia merasakan baru betul niat dia untuk pakai lillahi ta'ala. Jadi begitu keadaan sebahagian salihin dalam untuk menjaga niat mereka. Jadi mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk memakai pakaian dengan menjaga niat, menjaga niat ketika memakai pakaian. Baik, kemudian kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini, yang mana juga setiap hari paling kurang satu kali tak lepas, iaitu kita akan masuk ke dalam tandas, yang mana diberitahu oleh ibu kepada Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, waktu untuk mengingatkan anak beliau agar menjaga adab adab masuk tandas, wahai anakku, beramallah dengan adab masuk tandas, beramallah dengan ilmu, walaupun dengan adab masuk tandas saja pun, masuk ke dalam tandas, keluar tandas dengan menjaga adab, dengan membawa ilmu, maka akan menyebabkan cahaya, akan dapatkan bahagian daripada cahaya. Sudah cukup untuk mendatangkan cahaya daripada amalan ilmu tersebut. Jadi masya Allah, dalam Islam kita diajarkan daripada sebesar-besar perkara, daripada sebesar-besar perkara, daripada perkahwinan, daripada perniagaan, daripada nak menguruskan harta, daripada nak menguruskan negara, daripada nak menguruskan kemasyarakatan, sehingga sekecil-kecil perkara, hinggakan adab masuk tandas
pun diajarkan, ditunjukkan di dalam Islam, di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kemudian berkata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, adab-adab masuk ke dalam tandas. Apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan dahulukan pula kakimu yang kanan ketika engkau keluar daripadanya. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan rasul-rasulnya. Dan jangan pula masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas, Bismillah, A'udhu billahi minarrijisin najis, Al-khabith al-mukhbith, Asy-syaitanir rajim. Artinya, dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Dan sesudah engkau keluar daripada tandas, hendaklah engkau membaca, Wafranak, Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini, abqa alayya ma yanfa'uni. Artinya, ya Allah, berikan keampunan kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku, dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Baik. Kemudian adab-adab masuk ke dalam tandas. Yang pertama, hendaklah didahulukan kaki yang kiri. Dan dahulukan pula kaki yang kanan ketika engkau keluar daripadanya. Baik. Jadi begitu. Untuk masuk tandas ataupun untuk masuk ke mana-mana tempat yang lebih teruk, yakni lebih hina dibandingkan tempat yang sebelumnya, maka dengan masuk dengan langkahkan kaki yang kiri dan keluar daripada tempat tersebut untuk menuju ke tempat yang mulia dengan kaki yang kanan. Begitu kita masuk masjid, kaki yang kanan. Mana masjid lebih mulia daripada tempat di luar masjid? Untuk keluar daripada masjid dengan langkah kaki yang kiri. Masuk ke dalam tandas ataupun tempat seumpama macam tandas, ketika melalu ke kawasan-kawasan tempat yang selalu berlaku maksiat, misal seorang yang bertugas sebagai pencegah maksiat, perlu masuk ke tempat-tempat umpama macam disko lah, kan? Masuk tempat-tempat sebut untuk atas tugas. Ada untuk masuk ke tempat-tempat seumpama tersebut dengan langkah kaki yang kiri. Keluar daripada tempat tersebut dengan kaki yang kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah. Jangan membawa sesuatu yang tertulis nama Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, ataupun nama-nama yang mulia, ataupun kitab-kitab yang mulia. Jadi masuk tandas. Kalau macam kalau tak boleh nak dielakkan, kalau pakai cincin misalnya, zaman sekarang banyak tengok anak-anak muda lah, kan, pakai cincin, memakai cincin ada tertulis Muhammad Rasulullah, kan. Jadi macam mana nak masuk tandas? Kalau boleh letak kat luar, letak kat luar. Kalau dia kat rumah lah. Tapi kalau dia kat tempat lain, dia pergi berjalan ke mana, ada cincin, ada nama Allah, kan? Kalau letak kat luar, takut, selesailah, kan? Pantang orang jumpa rezeki lah, kan?
Ini siapa ni, orang tertinggal ke, orang dah tak nak ke, padahal kita letak kat luar. Ha, jadi macam mana? Ha, jangan dipakai. Apa nama, tanggalkan, dilipatkan ataupun dimasukkan dalam kocit. Ha, ditutupkan. Ataupun begitu juga misal macam askar ataupun polis. Kalau kat topi mereka ada nama Allah, Allah Muhammad kan, kat lambang tersebut. Ditutupkan dengan kain ataupun diambilkan tuala ke, tutupkan, jangan dizahirkan. Kan, jangan dizahirkan. Untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dibawa masuk ke dalam tandas. Nama Allah ataupun nama rasul-rasul. Kan, nama-nama rasul. Habis kalau nama dia dalam name tag, dia pakai name tag, nama dia. Ha, nama dia Zakaria bin Ibrahim. Dia pakai name tag nama penuh. Dua-dua nama Nabi. Adakah termasuk juga? Maka tak termasuklah. Itu sebab itu nama dia. Kan, walaupun nama sama macam nama Nabi. Ha, ikut niat ketika ditulis nama tersebut. Kan. Jadi orang ketika bila membuat name tag, tak ada niatkan nak letak nama Nabi. Kan, biasa orang letak nama niat tuan punya name tag itulah. Walaupun sama macam nama Nabi, maka ha, itu tak ada larangan, tak ada, tak dihukumkan makruh. Bila namanya memang petikan ataupun ada tulisan-tulisan dia sedang menuliskan apa nama, tentang nama-nama kisah rasul ke kisah Nabi, ada nama kat situ, maka makruh membawa masuk ke dalam tandas. Maka janganlah engkau membawa sesuatu yang adanya padanya tulisan nama Allah dan rasul-rasulnya dan semua nama-nama yang dimuliakan. Dan ha, termasuk dalam ini juga Al-Quran ataupun telefon. Jadi kalau telefon yang mengandungi Al-Quran, boleh tak dibawa masuk dalam tandas? Ha, boleh. Cuma jangan dizahirkanlah skrinnya tu. Ha, dipadamkan skrin dia. Bila dah padamkan skrin, maka tak ada masalah bawa masuk ke dalam tandas sebab dah tersimpan. Bukan maknanya telefon bila ada Al-Quran tak boleh masuk. Tak, yang penting jangan dizahirkan. Begitu juga kalau nak pegang telefon, mesti ada wuduk ke tidak? Nak pegang telefon yang ada Al-Quran, tengok kalau dalam telefon tu zahir skrinnya ayat Al-Quran betul, ha, maka nak pegang mesti ada wuduk. Sebab nak apa nama, nak tolak-tolak atas skrin tersebut, mesti ada wuduk lah. Sebab kalau keseluruhannya Al-Quran. Tapi kalau bercampur dengan tafsir, maka pastikan jangan disentuh ayat Al-Quran tersebut. Sentuh bahagian terjemahan ataupun tafsir tak apa. Kan? Itu pun kalau tafsirnya ataupun terjemahannya lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Ha, jadi kalau dalam telefon Al-Qurannya tak zahir, maka tak ada masalah. Macam tu juga hafiz Al-Quran. Kita semua pun ada hafal Al-Quran dalam hati, disimpan Al-Quran dalam hati kita. Al-Fatihah, surat-surat lazim hafal dalam hati kita. Jadi boleh masuk tandas? Boleh. Yang penting jangan dizahirkan. Dan itu di antara adabnya. Hendaklah janganlah engkau membawa masuk sesuatu yang tertulis padanya tulisan nama Allah, Rasul-Rasulnya. Dan jangan pula masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Hikmahnya kerana tandas tempat jin dan syaitan. Jadi hikmah selalunya jin dan syaitan ni masuk kepada tubuh seseorang melalui dua jalan ini. Melalui kepala dan melalui kaki. Kebiasaannya jin dan syaitan masuk melalui dua jalan tersebut. Maka hikmahnya itu sebab di antara hikmahnya memakai, disunatkan menutup kepala dan berkasut ketika masuk ke dalam tandas.
Dan baca ketika hendak masuk ke tandas doa ini ataupun doa seumpamanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Itu yang biasa kita diajarkanlah. Ataupun seperti yang terdapat dalam kitab ini, bismillah a'udzu billahi minar rijsin najis al khabith al mukhbith minasy syaithanir rajim. Tak perlu ditambah bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan bismillah. Ya, ini minta berlindung kepada Allah SWT daripada gangguan al-khabis al-muhbif. Ya, ini syaitan lelaki dan syaitan perempuan yang ada di dalam tandas. Memang tempat dia. Dan doa keluar daripada tandas minta berlindung. Wafranak, wafranak, wafranak. Alhamdulillah alladhi adhhab anni ma yu'dhini wa baqa 'alayya ma yanfa'uni. Minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ampunkanlah daku. Disunat ulang 3 kali. Allahumma alhamdulillah alladhi adhhab anni ma yu'dhini wa baqa 'alayya ma yanfa'uni. Sebagian ulama menjelaskan kenapa doa keluar tandas kena minta ampun. Astaghfirullah, ghufranak. Kenapa kena ghufranak? Sebabnya dalam tandas kita tak zahirkan zikir. Dalam tandas kita tak berzikir. Sebagian ulama menjelaskan sebab tak berzikir dalam tandas, maka kita ghufranak. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni tak zikir dengan mulut. Habis dalam hati boleh berfikir tak? Ya, dalam hati tak ada larangan. Dalam hati nak fikir subhanallah boleh, la ilaha illallah boleh, apa-apa saja fikir boleh. Bahkan nak baca Al-Quran dalam hati pun boleh. Sebagian ulama, sebagian salihin, terlampau kuatnya ikatan dia dengan Al-Quran. Zahir ni mulut dia memang sedasa dengan Al-Quran. Tidur pun dengan Al-Quran. Guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan beliau sempat jumpa dengan orang tua di zaman beliau. Orang tua yang lanjut usia, ada seorang tu yang ketika tidur pun membaca Al-Quran. Ketika tidur membaca Al-Quran. Dan lebih peliknya lagi, pelik untuk kita lah. Tidur semalam berhenti pada ayat ini. Sambung tidur siang misalnya, sambung ayat kat mana berhenti. Tidur malam berikutnya, sambung tidur yang berikutnya. Subhanallah. Ya. Sebab terlampau sering dah sebati Al-Quran dengan mereka. Dah terlampau sebati, maka mudah sangat mulut untuk berterusan membaca Al-Quran. Dan kalau kita tak ada disebarkan, wallahu alam betul tak betul. Tentang seorang ulama di Syria, ketika dalam keadaan koma pun membaca Al-Quran. Ini masih zaman yang sekarang. Dalam keadaan koma tapi membaca Al-Quran dalam keadaan koma. Jadi subhanallah, itu hal keadaan apabila seorang dah sebati dengan Al-Quran. Jadi ada sebagian salihin bila nak masuk tandas pun dia tak nak berpisah dengan Al-Quran. Jadi macam mana dalam tandas dia membaca Al-Quran dengan dalam hati. Dia membaca Al-Quran dengan dalam hati. Yang pagi masuk tandas berhenti pada tempat itu. Petang garang masuk tandas sambung kat mana dia berhenti. Jadi ada beberapa kali khatam Al-Quran yang dibaca dalam hati. Cuma mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal zikir. Apa zikir yang lebih afdal? Salah tak baca Al-Quran dalam hati? Tak salah walaupun dalam tandas. Kan? Yang penting dalam hati lah. Jangan dizahirkan. Sebab kat mana-mana tempat pun sebenarnya semuanya berzikir. Alam ni semuanya berzikir. Kan? Boleh tak kita nak ludah atas bumi? Ada sebagian solih yang lain, cerita yang lain. Sebagian solih dia nak ludah.
Tapi Allah buka akan hijab bagi dia, dia tengok bumi tempat dia nak ludah tu berzikir. Subhanallah. Kan? Yusabihu lillahi ma fis samawati wal ard. Langit dan bumi semuanya memuji Allah. Dia dibukakan hijab oleh Allah SWT untuk tengok keadaan bumi yang berzikir. Hari macam mana ni? Dia nak buang air macam mana? Nak ludah macam mana? Kan? Masalah juga tu. Seperti mana zaman Nabi Allah Daud. Zaman Nabi Allah Daud pun gunung-gunung pun sama-sama membaca apa nama kitab Zabur, kan, yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud. Jadi ini dizahirkan kepada salihin tersebut. Macam mana ni dia nak buang air, nak meludah. Jadi dia rujuk dengan ulama yang lebih tinggilah gurunya. Jadi macam mana ni? Kan, saya tak boleh nak meludah, tak boleh nak buat apa ni. Sebab lihat semuanya berzikir. Ha, lalu diterangkan bahawa meletakkan sesuatu yang berzikir atas benda yang berzikir. Kan, kerana air liur dia tu pun berzikir. Kan, pandang itu. Ha, jadi betul. Ha, bila dia pandang macam tu maka tak salah lah, kan, dia nak apa nama tenteramlah hati dia. Kalau tak sampai hati ataupun berat untuk dia meludah atas bumi yang berzikir. Ha, jadi bila gurunya tegur bahawa air liur kamu pun berzikir. Kamu gunakan untuk berzikir pun. Ha, jadi letak sesuatu yang berzikir, letak atas sesuatu yang berzikir, tak ada masalah. Kan? Ha, baik. Jadi apa zikir yang paling afdal ketika dalam tandas? Jadi zikir yang paling afdal ialah tafakkur. Bertafakkur tentang keadaan diri manusia. Bertafakkur tentang keadaan diri manusia yang mana tak boleh lepas daripada menanggung najis. Dan betapa lemahnya manusia, betapa jijiknya manusia. Adakah masih nak punya sifat takabur lagi? Kan? Adakah masih nak punya sifat bangga lagi? Sebesar mana pun pangkat, sebesar mana pun jawatan, tetap perlu masuk ke dalam tandas. Kalau tak buang air, tak masuk tandas, lemah. Mulalah pening kepala. Mulalah badan tak sedap. Mulalah macam-macam keadaan. Nah, betapa lemahnya manusia. Maka tafakur perkara seperti itu. Diciptakan daripada air yang jijik, akan mati menjadi bangkai yang yang busuk. Berjalan di atas permukaan bumi ke sana ke sini dengan membawakan sesuatu yang busuk di dalam perutnya. Maka tafakur perkara seumpama itu yang lebih afdal ketika di dalam tandas. Dan apabila kita tengok doa ini pun untuk mengingatkan kita kepada nikmat tersebut. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa 'alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan daripada tubuhku sesuatu yang menggangguku. Ma yu'dhini, apa-apa yang boleh mendatangkan mudarat kepadaku. Abaqa 'alayya ma yanfa'uni, dan mengekalkan manfaat daripada makanan tersebut di dalam tubuh badan. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Baik, kemudian dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala hajat yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Jadi sebelum nak masuk tandas, pastikan dah sediakan alat-alat untuk beristinja. Kalau kita kat rumah ataupun kat mana-mana masukkan dalam kawasan tandas, cek dahulu ada ke tidak airnya. Kan? Jangan kita masuk dahulu baru air tak ada. Baru paipnya ada kat luar. Tapi dah macam mana? Kan? Kalau kita kat rumah okeylah. Tapi kalau keluar berhenti kat R&R misal. Tiba-tiba gitu, dah baju kena najis pula. Kan? Baju dah kena najis. Nak sembahyang macam mana? Kan? Itu sebab cek dulu air ada ke tak ada. Kan? Ataupun kalau memang air tak ada, kita dah boleh standby sediakan tisu. Kan? Nah, jadi bolehlah kita sembahyang ataupun ambil air lah kat luar ke. Kan? Jadi
Pentinglah untuk kita sediakan alat-alat untuk beristinja sebelum qada hajat. Cek dahulu, berhati-hati. Ha, kalau RNR tu mungkin jaranglah kan. Jarang kita jumpa paip dalam RNR yang tak ada air. Ha, tapi kalau kita singgah-singgah berhenti kat mana-mana tempat, ha, itu penting. Ha, penting untuk cek dulu ada tak ada air. Ha, kalau ada, okeylah. Dan kalau tak ada, dah boleh buat siap-siap ambil botol air ke kan. Baik. Dan janganlah engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Jangan beristinja dengan air di tempat qada hajat. Ini sekiranya kalau siapa yang baca sendiri, peliklah kan. Kalau siapa yang ada baca sendiri kat rumah, peliklah. Macam mana ni tak boleh guna air kat tempat qada hajat? Ini kalau kat mana? Kalau tempat qada hajat tersebut bukan tandas. Tapi tempat-tempat misal zaman dulu lah kan. Kalau zaman sekarang pun di negara Arab tak ada RNR. Susah nak jumpa. Kalau kat Yaman lagilah tak ada. Kan RNR-nya kat mana? RNR tu padang pasir tu lah. Semuanya tu RNR seluruh-seluruh perjalanan. Kan? Dah lepas berapa jam berjalan mungkin barulah jumpa satu tempat. Jadi macam mana RNR-nya? Padang pasir. Kat situ lah tempat qada hajat. Jadi kalau buang air di padang pasir, maka jangan gunakan air untuk qada istinja di tempat tersebut kerana takut terpercik. Jadi kena berganjak sedikit. Kan? Kena berganjak sedikit kemudian barulah beristinja gunakan air. Kemudian dan hendaklah engkau beristibra melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem dan melalukan jari di bawah kemaluanmu sebanyak 3 kali. Berdehem-dehem sebanyak 3 kali. Ini sunat. Berdehem-dehem jadi sunat. Kalau tanpa berdehem pun air kencing, sisa air kencing tu dah terputus. Berdehem ataupun istibrak jadi sunat. Kalau tanpa berdehem, tanpa beristibrak, air kencingnya dah putus. Tapi kalau tanpa berdehem tak putus-putus, maka dah jadi wajib. Jadi wajib berdehem 3 kali ke? Tak, ikutlah sampai berapa banyak kali dia sampai putus. Ada orang berdehem tak jalan, kena urut, tahu uratnya untuk bantu air yang ada pada sisa tersebut untuk keluar habis. Ada yang tak jalan juga pakai urut, maka ikutlah cara yang biasa dia yang dah biasalah dengan keadaan tubuh dia untuk keluarkan baki daripada sisa air kencing yang ada dalam saluran tersebut kan. Sama ada berjalan ataupun sebagainya. Cuma jangan sampai berlebih-lebih. Jangan terlampau memikirkan kerana boleh mendatangkan penyakit yang lain. Akan menyebabkan penyakit silsilbul, kencing yang tak putus. Bila dia terlampau memberatkan akan merosakkan saluran tersebut. Jadi sangat pentinglah kan untuk beristibrak. Jangan sampai langsung tidak beristibrak. Bagi orang yang patut beristibrak maka akan termasuk dalam ancaman ayat yang hadis yang di bawah ini. Inna ammat azabal qabri minhu. Umum azab kubur berpunca daripada orang yang tidak beristibrak. Kebanyakan azab kubur berpunca daripada tidak beristibrak. Kencing tak ambil kisah dah habis ke belum, habis kerana pada pakaian najis. Bila dah kena pada pakaian, sembahyang pula dengan pakaian tersebut kan. Maka kena berhati-hatilah kan. Kena berhati-hati bagi orang yang memang patut beristibrak. Kebanyakan azab kubur berpunca daripada tidak beristibrak. Kebanyakan seperti mana kisah Rasulullah lalu pada perkuburan 2 orang kan.
Lalu dua orang kena azab. Seorangnya dosa namimah, laga-lagakan orang Islam. Pergi kat A, cakap yang B tak suka, yang B ni kutuk si A. Pergi kat B, lagakan, cakap yang A cakap-cakap macam ni. Akhirnya A dengan B ni tadi, dua orang Islam bergaduh, makin bergaduh. Patut kita makin damaikan. Perintah Allah supaya jadi orang yang mendamaikan dua orang Islam yang bergaduh. Yang apa yang orang tadi ceritakan yang buruk, kita tak sampaikan. Apa yang dicerita yang baik, kita sampaikan. Nah, begitu juga yang si B. Bila apa yang B cakap yang buruk pada A, kita jangan sampaikan. Apa yang dia cakap yang baik, kita sampaikan. Jadi, barulah damai. Ini tidak. Apa yang buruk, kita sampaikan. Apa yang baik, tak sampaikan. Kebanyakan orang macam itulah, kan? Setengah orang, dia suka tengok orang bergaduh. Jadi dia sampaikan apa yang buruk saja, yang baik dia tak nak sampaikan. Jadi kena azab kubur, namimah. Yang seorang lagi Rasulullah tengok kena azab sebab tak istibrak, kena azab dalam kubur. Bahkan sebahagian sahabat yang besar pun, yang mana ketika meninggalnya arasy, penduduk arasy bergoncang tentang meninggalnya. Amalannya naik ke langit, Masya Allah bercahaya. Tetapi ketika masuk dalam kubur, kena empitan kubur. Jadi Rasulullah ketika lalu kuburan tersebut, Rasulullah pacakkan pelepah tamar. Jadi selagi pelepah tamar tersebut masih hijau, maka meringankan azab kubur. Baik. Jadi insya Allah kita sampai sini dahulu. Insya Allah kita, apa yang kita dah baca daripada adab masuk ke dalam tandas, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita amalkan. Ini semua kita amal lalu hari-hari. Dan mudah-mudahan sama ada kita ingat atau tak ingat, sama ada rajin tak rajin saja untuk amalkan. Apabila kita amalkan, maka untunglah untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatiha al-Anakub al-Imbal. Salah isyan zahiran batana fi dunia wal-akhirah. وما نعبد سوين إن الله خلدنا بنستن لنا عيبنا وقدجا من حاجة إلى حاجة مسمين وأن الله يختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وورد عنا وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واخدم بالصالحات أعمالنا وأجلنا يا أرحم الراحمين. دعوان فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.